Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salam dan salam sejahtera semuanya. Hari ini kita kembali berjumpa di dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 7 dengan Ustazah Dinda tentunya. Nah, hari ini kita akan masuk ke bab yang baru. Nah, kalau misalkan kalian tahu dengan foto yang Ustazah cantumkan di background PowerPoint, ini masih ada kaitannya dengan materi atau teks yang akan kita bahas hari ini, ya. Kalau minggu kemarin, beberapa pertemuan kebelakang kita membahas teks deskripsi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai teks fantasi. Ya, teks fantasi yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya, Ustazah informasikan dulu bagi yang kemarin mengikuti ulangan harian dan tidak mencapai KKM, atau yang belum sama sekali mengikuti ulangan harian, insya Allah kita akan atur kembali jadwalnya ya. Nanti Ustazah infokan kembali. Nah, oke, lanjutkan. Ini kompetensi dasar yang harus kalian capai, harus kalian dapatkan adalah yang pertama mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi. Kemudian menceritakan kembali isi teks narasi, cerita imajinasi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulisan, dan visual. Ustazah kan katanya tadi fantasi, kok ini narasi? Oke. Jadi, narasi itu jenis teksnya, fantasi itu adalah genre dari jenis teks narasi itu sendiri. Kan banyak ya genre kalau film juga. Nah, sama teks pun begitu. Jadi ada teks fantasi narasi namanya. Narasi yang nanti di dalam teksnya itu berisikan fantasi-fantasi. Apa sih fantasi-fantasi itu? Nah, kita lihat dulu pengertiannya ya. Teks fantasi. Cerita fantasi ini adalah salah satu jenis teks narasi yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi narasi itu memiliki banyak sekali jenis atau genre lah ya, kalau misalkan bahasa kitanya itu, bahasa familiarnya itu genre yaitu adalah fantasi. Nah, kemudian teks fantasi adalah suatu konsep cerita yang di dalamnya mengandung unsur imajinatif ya dari sang penulis. Fiksi itu apa sih? Fiksi itu tidak nyata. Imajinatif itu rekaan. Jadi berbeda atau tidak akan pernah ada di kehidupan nyata karena memang bersifat imajinasi, itu bersifat khayalan tadi. Itu ya, jadi itu teks fantasi. Nah, kemudian bisa dilihat di sini contoh dari teks fantasi. Ini salah satu contohnya, nanti masih banyak lah ya dari film itu masih ada beberapa yang memang jenis atau genrenya itu fantasi. Banyak kayak Harry Potter gitu. Dan film-film lainnya. Kalau buku juga banyak. Ustazah punya beberapa buku yang memang berisikan fantasi. Entah itu menceritakan monster-monster atau siluman-siluman dan sebagainya gitu. Itu kan memang fantasi atau khayalan karena tidak akan pernah ada di dunia nyata. Nah, sama dengan yang ini. Itu nanti silakan dibaca dulu di sini apa yang menjadi ciri atau yang menyebut kenapa ini disebut dengan teks fantasi. Nanti silakan dibaca ya. Gitu. Oke, selanjutnya tadi pengertian dan ini ada salah satu Ustazah cantumkan jenis dari teks narasi itu. Nah, kemudian kita masuk ke ciri-cirinya. Ya, ciri-ciri dari teks fantasi itu seperti apa? Apa perbedaannya dengan deskripsi tadi? Atau nanti apa perbedaannya dengan prosedur? Kenapa ini disebut fantasi? Yang pertama, nah, dia memiliki ide cerita yang tidak dibatasi oleh realita atau kenyataan. Jadi bersifat fiksi atau di dalam ceritanya itu biasanya ada keajaiban gitu, ada keanehan, ada kemisteriusan, kemistisan gitu. Itu teks fantasi. Itu jadi memang tidak hanya yang terlihat di dunia nyata seperti tadi. Misalkan ada ceritanya tentang manusia yang menjadi Dracula gitu, atau dia manusia menjadi Dracula kemudian dia memiliki sayap dan bisa terbang ke sana ke sini. Itu kan bersifat khayalan dan kalau di dunia nyata itu tidak akan pernah ada yang namanya manusia memiliki sayap ya. Nah, kemudian yang kedua, di dalam cerita terdapat keanehan ya, seperti sihir, kemudian makhluk ajaib maupun sesuatu yang misterius. Contohnya misalkan ada kodok yang bisa bicara gitu, atau misalkan kodoknya berubah menjadi pangeran. Itu kan fantasi ya.
Dan tidak akan pernah kalian pernah menemukan ketika di sawah-sawah atau misalkan kalian menemukan kodok di depan rumah, tiba-tiba dia menjadi manusia, kan tidak akan pernah ada. Kalaupun ada, kalian pasti kaget kan? Ya, itu. Oke, yang ketiga, penggunaan latar tempat dapat menembus ruang dan waktu. Jadi, misalkan ini, dia di satu cerita dia ada di masa sekarang, tapi di suatu waktu dia berada di 10 tahun mendatang, atau bahkan dia bisa menjelajah waktu lah ya istilahnya gitu. Jadi bisa kembali ke masa lalu, kemudian dia bisa pergi ke masa depan gitu. Jadi tidak terbatasi oleh waktu yang sekarang dalam ceritanya ya gitu. Kemudian nah, tokohnya dia memiliki keunikan tersendiri seperti kekuatan super atau menyelamatkan dunia. Kalau film-film yang sekarang itu film-film apa ya, Iron Man mungkin ya gitu. Kemudian apalagi yang dia memiliki kekuatan super, yang ya tadi balik lagi kekuatan super itu tidak mungkin dimiliki oleh manusia manusia seperti kita, manusia biasa gitu, karena memang bersifat khayalan tadi gitu. Kemudian ada manusia bisa menjadi Spider-Man gitu, atau manusia dia menjadi Power Ranger, itu kan fantasi-fantasi semua ya, khayalan semua. Kemudian karena cerita fantasi ini menggunakan khayalan, maka cerita ini termasuk ke dalam kategori fiksi. Ya benar, ya betul tadi ya, karena khayalan jadi masuknya ke fiksi. Nah, kemudian itu cirinya ya, kita balik lagi dulu. Ini ciri-cirinya, ciri-ciri dari teks fantasi tadi. Kalau misalkan kalian menemukan cerita atau film yang memenuhi ciri-ciri ini, berarti termasuk ke dalam film atau buku atau novel fantasi gitu ya, karena tidak ada di dalam dunia nyata. Nah, kemudian kita masuk ke unsur-unsur teks fantasi. Ada apa saja sih di unsur-unsur teks fantasi, atau misalnya kenapa harus ada unsur-unsur ini di dalam teks, tidak hanya di dalam teks fantasi tetapi di dalam teks narasi, atau mungkin nanti di teks fabel ada unsur-unsur. Kemarin juga kita belajar tentang unsur-unsur kan ya, itu juga ada di teks prosedur. Untuk apa tadi? Unsur-unsur ini dicantumkan agar ketika kita nanti membuat sebuah teks, entah itu fantasi, deskripsi, prosedur, kemudian dan teks yang lainnya, itu memudahkan kita untuk menulis. Ya, salah satunya adalah sini, di dalam unsur teks fantasi itu ada tema. Nah, tema ini adalah ide yang paling mendasar, yang ketika nanti kalian akan membuat cerita harus ditentukan dulu temanya, berbeda dengan judul ya. Kalau judul mah misalkan temanya tentang keluarga, atau misalkan temanya tentang kebersamaan keluarga, judulnya bisa aku dan adikku gitu. Jadi berbeda antara tema dengan judul ya, jangan disamakan karena masih banyak yang menyamakan dan masih tertukar. Itu tema yang pertama. Kemudian, nah yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Apa perbedaan tokoh dan penokohan? Nah, kalau tokoh itu adalah orangnya, misalkan tokoh di dalam cerita, dalam satu cerita misalkan ada yang namanya Rama, itu tokohnya, nama tokohnya, orangnya. Nah, penokohan itu apa? Penokohan itu adalah karakter atau sifatnya. Misalkan Rama itu orangnya sombong, angkuh, tapi dermawan, misalkan gitu ya misalnya. Itu penokohan ya. Ingat ya, kalau tokoh itu adalah orang, kalau penokohan itu adalah sifat atau karakternya. Kemudian alur. Nah, dalam alur cerita ini berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Ya, jadi alurnya ada maju mundur atau maju mundur, itu alurnya. Ya, kemudian saya tulis ya, alurnya ada alur maju, mundur, atau alur maju dan mundur. Gitu. Kalau maju berarti dari masa sekarang ke masa depan. Maksudnya dari sekarang terus berlanjut sampai ke masa depan. Itu maju berarti kan ya. Kalau mundur berarti flashback.
Itu kalau alur maju mundur berarti bisa flashback atau bisa ke masa depan gitu. Nah, kemudian yang keempat ada latar. Nah, latar ini bisa letak latarnya itu ada tempat, ada tiga ya, ada waktu, kemudian ada suasana yang dia itu nanti menjadi latar belakang suatu cerita. Contohnya latarnya di halaman rumah, itu tempat berarti kan. Kemudian latarnya pada pukul 9.00 atau 21.00, berbeda. Kalau 9 berarti pagi masuknya, kalau misalkan 21.00 berarti malam atau tidak disebutkan jam. Contohnya ketika matahari terbit berarti pagi, siang, apa sore atau malam. Pasti pagi kan, yang namanya matahari terbit itu pagi. Atau misalkan contohnya lagi senja tenggelam. Ya, senja tenggelam berarti sore menuju malam gitu ya. Itu yang menjadi latar waktu. Kalau suasana berarti bisa mencekam, menyenangkan, membahagiakan, itu latar suasananya. Kemudian nah, sudut pandang. Nah, sudut pandang ini adalah posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Ustazah kasih tahu sudut pandang itu ada dua. Ada sudut pandang orang. Nah, kita perlu ganti dulu ya ini biar kelihatan. Sorry. Kita ganti dulu warnanya. Nah, dari sudut pandang ini ada dua ya, ada dua macam. Nah, sudut pandang orang ke satu ya, ada sudut pandang orang ke tiga. Apa yang membedakan dari sudut pandang orang ke satu dan ketiga? Kalau orang pertama ya, orang pertama itu dia menggunakan aku, saya. Itu orang pertama ya. Jadi misalkan aku bersama teman-temanku akan pergi ke masa depan dengan menggunakan mesin waktu. Di sana aku akan melihat diriku di 10 tahun mendatang. Maka itu sudut pandangnya adalah orang pertama, karena yang digunakan, bahasa yang digunakannya adalah aku. Ya. Aku. Ingat, orang pertama itu aku atau saya. Jadi saya pribadi, saya sendiri yang menceritakan. Kemudian kalau orang ketiga, ya, sudut pandang orang ke tiga, maka dia pasti menggunakan dia. Atau kalau dalam cerita, dalam novel-novel itu biasanya yang digunakan adalah nama orang. Apa bedanya? Kalau orang pertama tadi aku langsung yang menceritakan, penulis langsung yang menceritakan, yang memposisikan bahwa dia adalah tokoh di sana. Tapi kalau orang ketiga, dia menjadi orang lain. Gitu, menjadi orang lain meskipun pada akhirnya cerita yang dituliskan itu adalah ceritanya si penulis. Contohnya gini, kalau tadi misalkan aku bersama teman-temanku akan pergi ke masa depan menggunakan mesin waktu. Kalau orang ketiga, contohnya Dina dengan Doni akan pergi ke masa depan dengan menggunakan mesin waktu. Di sana mereka akan melihat keadaan atau kondisi di masa depan itu seperti apa. Berbeda ya. Tadi kalau orang pertama itu aku, kalau orang ketiga itu menggunakan dia atau nama orang. Itu. Nah, kemudian yang selanjutnya gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini nanti berkaitan dengan bahasa atau yang nantinya akan menandai karakter tokoh. Misalkan akan berbeda ketika tokohnya baik dengan jahat. Pun kata-kata yang keluar atau tulisan yang atau dialog ya, atau dialog antara orang baik dengan orang jahat itu akan berbeda ya. Pasti kalau misalkan pergi kamu dari sini, jangan pernah menginjakan kaki lagi di sini, kira-kira orang baik atau orang jahat
gitu, atau dengan kali dengan apa dengan ucapan seperti ini misalkan, biar saya bantu untuk meringankan beban kamu, gak apa-apa, nanti saya akan bantu. Itu orang baik atau orang jahat kira-kira? Gak mungkin orang jahat kayak gitu kan? Itu, nah, itu gaya bahasa yang dimaksud. Nah, yang terakhir adalah amanat. Amanat dalam setiap cerita itu pasti akan ada amanat yang disampaikan oleh penulis, ya. Karena di sini amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam sebuah cerita, ya. Dan itu biasanya entah itu dari penokohannya, kemudian dari isi cerita keseluruhannya, itu bisa diambil amanat. Nah, begitu. Itu adalah pembahasan mengenai teks fantasi yang pertama, yang mengenai tadi pengertian, kemudian ciri-ciri dan unsur-unsur teks dari fantasi itu sendiri. Nah, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan nanti ditanyakan. Nah, setelah ini nanti kalian akan diberikan latihan, jadi silakan diunduh, ya. Nanti Ustazah akan berikan teks, silakan diunduh, kemudian dikerjakan dan ditentukan unsur-unsur dari teks fantasi tersebut, begitu ya. Nah, mungkin cukup sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan nanti via chatting atau nanti kita diskusi. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.